Keberhasilan petani di Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung Ponorogo yang mampu panen padi dan jagung melimpah saat pupuk langka menjadi kebanggaan. Mampu meningkatkan hasil dengan biaya lebih murah setelah menggunakan pupuk organik bahan teletong atau kotoran sapi. Untuk membuat pupuk organik cair, yang perlu disiapkan adalah teletong atau kotoran sapi, wadah atau tandon untuk proses fermentasi. Yang paling penting adalah aktivator atau bakteri yang mengolah teletong menjadi pupuk. Nah, aktivator ini dibuat oleh tim ahli dari kelompok tani ini, bukan dari tempat lain. Perbandingannya, 1 liter aktivator, 5 kg teletong, dan 50 liter air. Diproses akan menghasilkan 50 liter pupuk organik cair, rumus ini berlaku untuk kelipatannya. Seperti saat ini, membuat 150 liter POC jadi, yang dibutuhkan adalah 3 liter aktivator, 15 kg teletong basah, dan 150 liter air. Caranya, teletong basah ditimbang 15 kg, selanjutnya dicampur dengan air dan dilumatkan. Buang kotoran sisa pakan daun dan ranting yang ada di teletong. Masukkan teletong lumat dan tambah dengan air hingga 150 liter. Terakhir, masukkan aktivator 3 liter dan aduk merata dan tutup wadah. Jika menggunakan aerator, masukkan aerator tunggu 7 hari POC sudah jadi. Jika tanpa aerator, wadah ditutup dan diaduk lagi setiap hari, pagi dan sore selama 14 hari atau 2 minggu. Setelah itu POC siap digunakan. Saya membuat pupuk ini sekitar 150 liter. Ukurannya gimana, Pak? Ukurannya 3 liter formulator. 15 kotoran sapi, 15 kilo kotoran sapi dan 150 liter air. Kita masukkan, kita aduk dan kita tutup. Kita tunggu 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Cuma karena ini tidak menggunakan aerator, nanti besok pagi kita aduk sebentar. Besok paginya kita aduk lagi sebentar sampai 1 minggu. Sudah gitu aja, Pak ya? Sudah gitu aja. Diaduk secara manual saja selama 7 hari ke depan nanti. Karena apa? Karena kita menggunakan aerator. Dan yang penting tutupnya ini agak rongga gitu. Rongga tutupnya. Untuk semprot disaring dulu agar tidak menyumbat di sprayer. Untuk kocor atau siram bisa langsung digunakan. Yang menjadi pembeda dengan pupuk organik lain, aktivatornya. Aktivator ini tidak dijual di toko atau kios pertanian. Aktivator hanya dibuat oleh kelompok tani di Pulung Merdiko ini, harganya murah di bawah Rp100.000 per liter. Cukup sederhana, mudah, dan murah. Untuk bisa panen berlimpah, ingin membuat sendiri atau belajar, silahkan datang ke kelompok tani Mulyo, Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung Ponorogo, Jawa Timur. Dari Ponorogo, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.